Berikut adalah hasil sementara pertandingan final Indonesia Open 2024. Di final ganda campuran, Jiang Zhenbang Wei Yaxin berhasil mengalahkan sesama pasangan Cina, Zheng Siwei Huang Yaqiong, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam durasi 32 menit. Dengan demikian, Jiang Zhenbang Wei Yaxin berhasil menjadi juara Indonesia Open 2024. Bagi mereka, gelar Indonesia Open merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final ganda putri, baik Hana Li Sohee berhasil mengalahkan wakil Cina Chen Qingchen Jia Yifan dengan skor 21-17 dan 21-13 dalam durasi 57 menit. Dengan demikian, baik Hana Li Sohee berhasil menjadi juara Indonesia Open 2024. Bagi mereka, gelar di Indonesia Open tahun ini merupakan gelar ketiganya di tahun 2024. Di partai selanjutnya, An Seyong akan melawan pemain Cina, Chen Yufei. Head-to-head kedua pemain adalah 8-11 untuk keunggulan Chen Yufei. Dan di partai keempat, Anders Antonsen akan melawan Shi Yuki. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua tunggal putra adalah 3-4 untuk keunggulan Shi Yuki. Dan di partai kelima, Man Wei Chong Kai Wunti akan melawan Liang Weikeng Wang Chang. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-3 untuk keunggulan Liang Weikeng Wang Chang. Berikut adalah distribusi perolehan gelar Indonesia Open 2024. Di sektor ganda putri, Korea berhasil meraih gelar Indonesia Open, sedangkan runner-up direbut oleh China. Di sektor ganda campuran, China berhasil meraih juara sekaligus runner-up Indonesia Open 2024.